hasil pendataan tadi malam oleh tim gabungan dari BPBD, TNI Polri, kecamatan dan pemerintah desa, ada 93 rumah yang terdampak. Ditambah dua lokal sekolah dasar, SDN 1 Gunung Kencana, kemudian satu unit majelis talim, kemudian satu gedung PGRI, kemudian satu gedung ex kantor UPTD PUPR. Dari pemerintah gitu ya, soalnya kami nggak ada biaya lagi. Ya. Terus Bapak nggak ngungsi di sini, ngungsinya kemana? Atau nggak ada yang buat ngungsi atau ngungsinya seadanya aja nggak ngungsi. Di tempat yang udah rapuh.